Majikan saya akan makmal berbuat jahat. Bincang dengan dia pun dia bahamin amin ya Allah. Ingat dan dalu beri kawit san. Rahmatullah wabarakatuh. Masyarakat Desa Catur Anom, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menggelar pengajian akbar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah di lapangan Cat Gawen. Bertemakan meneladani akhlak Nabi Muhammad, ratusan jemaah dan masyarakat Catur Anom berbondong-bondong ke lokasi pengajian untuk tolabul ilmi atau menuntut ilmu. Menghadirkan Kiai Kondang dari Temanggung, yakni Kiai Haji Usman Ridho, yang menyampaikan tausiahnya dengan gayanya yang khas, yakni menggunakan wayang bertokoh punokawan dan kalimat yang jenaka. Kiai Haji Usman Ridho menyampaikan terkait akhlak atau sifat Nabi Muhammad yang harus diteladani, seperti sidik atau berkata jujur, amanah atau dapat dipercaya, fatonah atau menjadi orang yang pandai dan cerdas, serta tablik yang berarti menyampaikan. Keempat sifat Nabi tersebut penting untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari, serta harus berlomba-lomba mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan sesuai dengan syariah yang telah ditetapkan. Sehingga perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau pada 12 Rabiul Awal menjadi momentum untuk mengingat, menghayati dan memuliakan kelahiran Rasulullah. Sasi yang bersejarah, sasi sing agung, sasi dohiripun Kanjeng Nabi dengan syukur ditambahi nikmat ingkang kathah Allahumma. Pengajian Maulid Nabi yang kedua kita niatkan mahabbah kita kepada Rasul, cinta kita kepada Kanjeng Nabi, remen kula njenengan dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, innallaha yuksarul mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Sadune Allah rak nglumpukke kawulane, besok nang dina kiamat arep dilumpukke meneh karo sing diremeni nang alam donya. Malam ini kita niatkan cinta kepada Rasul, muga-muga sok nang dina kiamat kelempak kalih Kanjeng Nabi. Ilmu niku klakon gawa wong Catur Anom selamat donya akhirat sarate kanthi laku. Malam ini kita kumpul ngaji nek wis ngerti dilak. Adanya pengajian akbar memperingati Maulid Nabi ini, harapannya masyarakat mampu untuk terus belajar, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta meneladani budi pekerti Rasulullah, serta saling mengingatkan dengan perbuatan baik. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Aurora Rahma, Adi TV.